Sobat YKB, jumpa lagi dalam acara aktivitas sekolah minggu Geku Giku, Gerejaku Girangkanku di kanal YouTube YKB TV bersama saya, Agnes, Tim Pembinaan Komisi Anak GKI Kepaduri. Minggu ini di sekolah minggu adik-adik diajak untuk mengetahui kisah perjanjian Allah dengan Abram. Ceritanya berdasar pada Kejadian 15 ayat 1-21. Ayo kakak-kakak, kita ajak adik-adik sekolah minggu membuat aktivitas agar mereka mengingat kisah perjanjian Allah dengan Abram. Di dalam buku Suluh Anak terbitan Bina Warga ada beberapa usulan aktivitas menarik seperti menempel stiker, mewarnai, menempel pasir pada gambar, membuat origami bintang, dan melengkapi komik. Nah, Geku Giku mau kasih alternatif aktivitas sekolah minggu tambahan buat kakak-kakak. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Ini dia aktivitasnya. Kita mau ajak adik-adik membuat hiasan dinding Abram dan bintang-bintang. Bahan-bahannya, pola gambar. Link gambar dapat diakses di link yang tertera pada deskripsi di bawah ini. Gunting, double tip, tali, dan spidol. Cara membuatnya, kita gunting terlebih dahulu pola gambar. Oh, sudah, kita gunting juga bintang-bintang yang kecilnya. Lalu kita gunting gambar Abramnya. Thank you.
Setelah itu kita gunting juga pola gambar bintangnya yang kecil-kecil. Setelah itu, kita ambil bintang yang tadi kita sudah gunting yang besar. Lalu kita lipat menjadi dua di setiap bintangnya, kita lipat jadi dua. Seperti ini. Selanjutnya kita ambil double tip dan juga gunting. Kita akan menempelkan bintang yang tadi sudah kita lipat di setiap sisinya seperti ini. Kita tempel terlebih dahulu. Kita tempel. Kita tempel juga bintangnya. Jadi seperti ini setelah ditempel. Setelah itu kita juga akan menempelkan gambar Abram yang sudah kita gunting. Kita satukan. Kita tempel. Lalu setelah itu kita ambil tali, kita akan potong menjadi beberapa bagian. Untuk panjang talinya dapat disesuaikan. Kita gunting. Setelah itu kita gunting juga talinya yang berwarna coklat untuk menjadi gantungannya. Setelah itu kita ambil spidol di bintang yang tadi sudah kita tempel. Kita akan menuliskan janji Tuhan kepada Abram. Kita bisa tulis setiap sisinya.
Jika sudah dituliskan di setiap sisinya, kita akan tempelkan tali yang tadi sudah kita gunting ke bintang yang besar dan juga bintang yang tadi sudah kita gunting kecil-kecil. Setelah itu, kita buka terlebih dahulu. Lalu kita ambil talinya yang berwarna putih yang tadi sudah kita gunting. Lalu kita satukan dengan bintang yang tadi sudah kita kasih double tip. Jadi seperti ini. Kita tempelkan satu persatu. Lalu kita tempelkan lagi yang kecilnya. Setelah itu kita juga akan menempelkan gambar Abramnya dengan tali. Setelah itu, tarian coklat ini kita akan tempel di atas bintangnya untuk menjadi gantungan. Seperti ini. Lalu tali-tali yang tadi sudah kita tempelkan gambar bintang dan juga Abram, kita tempelkan sisi tali yang satunya ke bintang yang besar. Kita tempelkan lagi. Di setiap sisinya. Thank you.
Jadi deh, hiasan gantung ini dapat menolong adik-adik untuk menceritakan kembali kisah perjanjian Allah dengan Abram. Dengan bercerita kembali, adik-adik ditolong untuk mengingat cerita. Kalau kakak-kakak senang dengan program aktivitas sekolah minggu ini, silakan klik gambar jempolnya, subscribe YKB TV, klik gambar loncengnya supaya kakak-kakak tidak ketinggalan program aktivitas sekolah minggu dari Geku Giku. Sampai jumpa di aktivitas sekolah minggu selanjutnya dari Geku Giku, gerejaku, girangkanku. Dadah!